Alica, minggu depan ada acara reunian SMA. Kamu datang nggak? Emang siapa aja yang datang? Banyak sih yang mau datang. Termasuk mantan kamu, si Evan. Mantan yang selingkuhin aku gara-gara dulu aku burik? Iya, sekarang dia jadian sama Farah. Hah? Cocok banget mereka. Yang satunya tukang selingkuh, satunya ganjen. Mending gak usah ikut deh. Pasti kamu bakal disindir-sindir karena jomblo. Aku bakalan tetap datang dan aku bakal bawa cowok ke sana. Gimana, Nem? Jadi jodohin anak kita? Iya dong, mana anakmu? Kok gak kelihatan? Bentar, tak panggil dulu yo. Oke, tak tunggu ya. Mama serius mau jodohin Rev sama anaknya? Emang kenapa, nak? Muka mamanya aja kayak Squidward gitu, hei. Mama mau punya menantu kayak gini. Hai, muah. Kamu lihat dulu aja anaknya. Mama udah pernah ketemu, cantik kok. Gak, Rev gak percaya sama mama. Aha, Rev punya ide. Maaf lama, ini anakku, namanya Rev. Halo tante, saya Rev, anaknya Bu Mariam. Wah, anakmu ganteng ya. Kelihatan kalau anak baik-baik. Makasih tante. Masa gue masih dibilang ganteng? Bentar, tante telepon anak tante dulu ya. Eh, mama telepon. Bentar ya Nabila. Halo. Nah, dandan yang cantik ya. Bentar lagi mama bawa pulang calon suamimu. Apa? Calon suami? Maksud mama anaknya sahabat mama itu? Iya, dia ganteng dan kelihatan cowok baik-baik. Kamu pasti suka. Ya udah deh, aku percaya sama mama. Kamu dijodohkan sama mama kamu? Iya, ntar aku ajak dia ke acara reunian SMA. Ya udah deh kalau gitu aku pulang dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Yuk, Rev, ikut tante kenalan sama anak tante. Yuk. Tante, mendadak Rev mules. Udah, tahan aja dulu. Di rumah tante ada WC kok. Yuk. Mama tolong. Semangat ya anakku. Dasar mama luknut. Alica, mama udah pulang bawa calon suami kamu. Eh, mama udah pulang. Cantik banget, serius ini anaknya. Jangan-jangan mama pungut. Hai, aku Alica. Kamu kok bengong? Oh, hai, aku Rev, salam kenal ya. Oh iya Rev, minggu depan kamu free gak? Kayaknya free, kenapa emang? Temenin aku datang ke reunian SMA aku, soalnya ada mantanku. Kamu gak malu bawa aku ke reunian SMA kamu? Hah? Ngapain malu? Kamu kan calon suami aku. Kamu mau sama aku yang culun ini? Aku dulu juga culun. Makanya aku diselingkuhin dan diremehin. Alica, gue janji bakal bahagiain dia. Rev, gak jadi ke WC. Tadi katanya mules. Eh? Kamu lagi mules? Buruan ke WC sana. Dasar calon mertua luknut. Gak bisa liat si ikon apa? Alica, kamu yakin mau nikah sama aku? Tentu aja, aku percaya dengan pilihan mamaku. Walaupun aku culun. Penampilan itu bisa diubah. Yang utama, tetap dari hatinya. Ternyata gue dapet jackpot. Makasih mama udah jodohin gue. I love you full, ma. Hi, kok aku tiba-tiba merinding ya? Apa ada yang lagi ngomongin aku? Alica, minggu depan aku jemput ya ke acara reunian SMA kamu. Iya sayang. Eh, sayang. Ya udah, aku pulang dulu ya sayang. Gimana? Udah ketemu sama anaknya Pak Inem? Ma, mama adalah mama terbaik di seluruh dunia. Ada apa nih tiba-tiba muji mama? Tumben-tumbenan. Rev pengen cepet-cepet tinggalin Alica. Rev mana ya? Sorry agak telat, macet soalnya. Ganteng banget, dia beneran Rev. Kenapa kamu bengong? Yuk berangkat. Ah iya, ayo. Aku parkir mobil dulu ya sayang, kamu masuk aja duluan. Iya sayang. Alica sini. Hah? Dia Alica culun itu? Serius dia Alica? Gue sampai gak kenalin. Jangan-jangan dia oplas, biar kamu naksir sama dia lagi. Apalagi kamu udah sukses sekarang.
Alica gak kayak gitu, dia udah punya tunangan. Gue mau lihat calon tunangannya. Apa bisa dibandingin sama gue? Kenapa sih kalian dari dulu gak berubah? Aku gak oplas. Bentar, gue keluar angkat telepon dulu. Oke, sayang. Alica, tunangan kamu mana? Masih parkir mobil di bawah. Paling juga mobil sewaan. Cewek kayak lo gak mungkin dapet cowok yang lebih baik dari Evan. Parah, ini acara reunian. Jangan cari masalah sama Alica deh. Siapa yang cari masalah sama tunangan gue? Sayang, kamu udah datang. Wah, ganteng banget cowoknya. Lo ganteng sih, tapi gak mungkin lebih tajir dari cowok gue. Oh, cowok lo mantannya Alica? Iya, dia manajer di perusahaan bucin. Lo tau perusahaan bucin kan? Gue tahu. Terus kenapa? Ntar, gue suruh dia ngasih lo kerjaan deh di sana. Jadi satpam. Tunggu aja, ntar lagi dia datang. Marah, kamu jangan keterlaluan. Oke, kita tunggu cowok lu datang. Gue balik. Jadi lu cowoknya Alica. Gue bukan cowoknya, tapi gue tunangannya. Lu kerja di mana? Kenapa lu mau tahu banget? Gue kerja di mana? Itu bukan urusan lo. Kayaknya dia pengangguran deh, sayang. Kemarin kantor kamu butuh satpam kan? Kamu benar juga, sayang. Mumpung gue baik, gimana kalau lo kerja di kantor gue? Evan, kamu jangan keterlaluan sama Rev. Emangnya apa pekerjaan tunangan lo? Jangan-jangan cuma cowok mau kondo. Farah, jaga ucapan kamu. Aku gak peduli dengan pekerjaan dia. Alica, buat apa jabatan tinggi, banyak uang, tapi berhati busuk seperti kalian? Kebetulan posisi sekretaris pribadi gue lagi kosong. Lu minat gak, Alica? Evan, kok kamu malah nawarin dia jadi sekretaris kamu? Bercanda aja, sayang. Sial, kenapa Alica sekarang jadi lebih cantik daripada Farah? Alica gak butuh pekerjaan dari lo. Gue bisa nafkahin dia. Stop, kenapa kalian malah ribut sih? Ini acara reunian lo. Oke, gue diem kalau ibu bos yang nyuruh. Ibu bos? Nabila itu tunangan direktur perusahaan bucin, dan bentar lagi dia bakal datang ke sini. Mending lu pulang deh daripada malu. Kenapa gue harus malu? Di antara kita bertiga, cuma lo yang pekerjaan yang gak jelas. Ada apa ini ribut-ribut? Sayang, akhirnya kamu datang. Dari tadi mereka berantem terus. Maaf pak, kantor kekurangan satpam. Saya berbaik hati menawarkan pekerjaan buat dia. Iya, gak tahu terima kasih banget sih. Susah tau masuk perusahaan bucin. Kalian bukan berbaik hati, tapi merendahkan tunanganku. Menurut lo, apa gue pantas jadi satpam? Rev, lu kok bisa ada di sini? Bukan lu ada di luar negeri? Gue udah balik. Gue nganterin tunangan gue dan diremehin sama bawahan lu dari tadi. Apa? Sejak kapan perusahaan bucin nerima orang yang gak kompeten kayak dia? Apa maksud lu bilang kalau gue gak kompeten? Evan, stop. Kamu tahu gak dia siapa? Siapa, pak? Apa dia teman kuliah bapak? Dia sahabat gue, Rev Alterio, pemegang saham terbesar perusahaan bucin. Apa? Dia tuan Rev Alterio? Mampus gue. Hah, sayang? Apa benar yang dia bilang? Iya, sayang. Aku memang pengangguran, tapi duit mengalir terus. Evan, karena kamu udah menghina Rev, mulai besok gak perlu datang kerja lagi. Apa? Maafkan saya, pak. Saya mohon kasih saya satu kesempatan lagi. Alica, maafin kami. Jangan pecat Evan. Kita teman satu sekolah, kan? Kalian bukan temanku. Oke, gue bakal kasih lu satu kesempatan lagi. Beneran? Terima kasih banyak, pak. Tapi jadi satpam, posisi manajer akan diambil alih oleh Alica.